Welcome to Indoreact TV. Kali ini aku pengen reaction video yang unik juga. Video ini juga sudah disuggest oleh teman-teman di Instagram dan di YouTube juga sudah lama sebenarnya. Tapi baru sekarang aku berkesempatan untuk reaction video yang satu ini ya. Ini yang judulnya Malaysian Army Weapons and Vehicle 2019 ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Ini kendaraan dan senjata tempur pasukan perang Malaysia. Nah, itu bahasa Indonesia translitanya ya. Oke. Langsung kita lihat Malaysian Army Weapons and Vehicle 2019 ini ya. Yuk. Defense Force. Wah, ini pistol. Oh, ini line up-nya ya, pistol. Nanti ada apa lagi? Oh, ini Orik. Oh, ini dari Itali. Dari Belgium. Brownie High Power. Dari USA pun ada. Ini senjata otomatis semua, pistol otomatis semua ya. Ini origin Australia. Wah, ini otomatis semua bro. Keren. Switzerland. SIJ. Vector. South Africa. Wih, banyak banget ya. Nah, shotgunnya. Buatan Itali. Shotgun ini bro. Gede banget ini bentar. Wah, ini mantap ini. Ini kayak film-film mafia ini. Remington. Ini dari US. Submachine gun. Submachine West Germany, Heckler. Wah, yang keren. Gede banget ini ya. Segini. Assault rifles. Wah, ini untuk nembak jarak jauh ya. Ini ya, sniper ya. Wah, ini buatan US sama Malaysia. Ntar aku lihat. Wah, ini Colt M4 namanya. Ini buatan US dan Malaysia ya. Mantap. Keren. Kayak di PUBG ya. Ini Australia, Austria Malaysia ya. Ini juga Australia Malaysia buatan Norris Austria. Ini originnya USA. Ini kayak di PUBG nih. Car 15. Wah, ini buatan US banyak juga ya. Jenis-jenisnya ya, aku nggak ngerti nih buat apa aja ya, buat perang lah. West Germany Malaysia ini Heckler. Oh, itu juga buatan West Germany sama Malaysia, buatan Swiss. Wah, ini mantap tuh sniper. Oh, tadi bukan sniper ternyata ya. Nah, ini baru sniper. Ini untuk sniper Barrett. Oh iya, ini untuk sniper nih bro. Ini dari UK yang tadi itu mungkin senjata laras panjang aja ya, otomatis jarak panjang. Ini baru sniper, salah tadi. Oh, Jerman laser, laser. Ini Jerman juga, banyak juga dari Jerman yang mau masuk senjata ya. Jerman, Jerman ini bikin senjata terus ya. Mereka ini pikirannya mau perang aja mungkin ya. Jerman, US, Rusia itu. Finlandia. Wah, ini mesin gun. Wah, ini mantap ini. Belgium. Belgium juga ya. Belgium juga ya. Banyak juga memproduksi senjata-senjata. Jerman, Belgium, Rusia, US. Gila senjata-senjata mereka ya. Kayak dunia itu mau perang gitu loh. Bikin senjata terus kerjaannya. Semua mau dibikin senjata. Menghadapi perang dunia ke 4 mungkin. Soviet Union. Ini granatnya bro. Bom ini bro. Granat. Granat zaman sekarang kayak gini ya. Gila, gede banget segini. Segini bro diameternya. Nah, ini granat zaman dulu ini. Ini masih dipakai ya sampai sekarang ya. M18 smoke ini, asap ini. Ini baru, ini model baru. Mortar,
Mortar bro. Mau dari Soviet Union, Uni Soviet, UK. Portable anti material weapon. Oh ini anti peluru ya, anti peluru. Iya, bukan anti peluru, anti kalau ada orang nembak gitu ini ditembaknya juga gitu kan. Keren, UK, Sweden. Iya ini anti apa yang namanya, anti rudal mungkin ya. Iya kayaknya. Mungkin ada kalau ada rudal mau nyerang gitu kan, tembak sama ini. Wah gede-gede lah pelurunya juga, sudah kayak rudal sih gitu. Oh punya Rusia. South Africa pun juga bikin juga ya. Pakistan juga, wah Pakistan ini yang luar biasa ini kayaknya. Spanyol pun punya. Oke. Gede banget pelurunya segini bro. Buset. Wah ini surface to air missile. Nah ini kalau ada misil dari pesawat ditembak sama ini. Wah wow, gila keren banget. Oke. Star Trek namanya. Soviet Union. Wah ini kecil banget ini. Untuk sendiri kan. Yang tadi yang ada pakai mobil tadi yang keren. Namanya punya Pakistan. Banyak juga ya koleksi senjatanya. Cina, oh iya satu lagi Cina tuh yang produksi senjata, mempersiap untuk perang dunia lagi. Wah ini mantap, mantul ini. Swiss, gila ya. Wah itu mobil ya, bisa jadi kayak gini. Ini tank, tanknya. Wih, pendekar Polandia, bikinan Polandia, tapi namanya pendekar ya. Scorpion UK. Wah, bentar bro, itu platnya itu kayak plat TNI ya. TNI kayak gitu plat nomornya. Gak tahu juga sama mungkin di Malaysia juga kayak gitu plat nomornya mungkin ya. Mungkin aku enggak tahu juga. Scorpion. Habis. Oh masih APC Trek Turki dan Malaysia. Oh ini Turki dan ini buatan Turki dan Malaysia. Adnan namanya. Ini bikinan South Korea. Kiev Alpistrom. Ngeri banget ini kayak Transformer bro. Bikinan UK. Ini salju juga masuk ya. Ini yang pakai roda Gempita, Turki dan Malaysia. Ini bikinan Turki dan Malaysia. Gempita namanya. Oke. Belgia Sigmas. Wih mantap betul itu tadi. Germany Condor namanya. Yang tadi yang keren. Oh ini bikinan Thailand dan Malaysia. Lipanbara namanya. Oke. Kanada. Wow ini monster buruk. Monster ini keren. UK, wah ini kayak apa ya ini bentuknya? Segitiga bentuknya. Spanyol, wah ini kayak di film-film ini. Fampak. Ini buatan Malaysia nih, Westar ya. Oke. Artillery. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mantap ini, Brazil, bikinan Brazil. Wow, ini bikinan USA, howitzer. Ini bikinan South Africa. Beh, ngeri ya. Ngeri bro ya. Ini bikinan Europe. Ih, ngeri ya. Ngeliat yang kayak gitu tuh ngeri tuh. Ngeliat kayak mau perang gitu. Origin USA. Beh. Itu tadi misil utility ini apa ya kayak tank juga. Oh untuk
bersihin ini ya, bersihin jalan mungkin ya. Oh iya, untuk bersihin lahan ini ya, utility. Pengangkut ya, ini ambulannya. All-terrain mobility platform. Oh, ini mobil yang bisa masuk ke semua apa ya, terrain itu, semua apalah, lupa. Oh, ini bikin Malaysia. Ikom handalan. Oke. Brazil. Ini bikin Brazil. Masih enggak? Oke, habis ya. Banyak juga koleksi Malaysia ini, tapi aku ngeri bro ngeliat yang kayak gitu, kayak mau perang aja dunia ini. Enak itu damai-damai sentosa ya, santai-santai ya, menikmati keindahan dunia ini. Ngeliat yang kayak gitu tuh kayak mau perang aja gitu dunia ini. Males aku ngeliatnya sebenarnya itu, tapi salut lah untuk negara Malaysia, punya banyak senjata, punya banyak alat berat dan segala macam tadi ya, perlengkapan perangnya luar biasa lah. Oke, salut juga untuk Malaysian Army. Jadi ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.